Kabar kurang menyenangkan datang dari pedangdut Nasar Sungkar. Di akun Instagramnya @kingnasar88, Nasar mengunggah foto dirinya tengah terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit di hari kedua puasa bulan Ramadan. Belum diketahui sakit yang diderita pelantun seperti mati lampu itu. Melalui keterangan fotonya, Nasar hanya bisa pasrah dan berdoa agar dirinya diberikan kesembuhan. Akhirnya, suruh istirahat dulu sama Allah. Ya Allah, jangan lama-lama ya. Engkau maha tahu apa isi hati hamba ya Rab. I love you Allah. Tulis keterangan di unggahan fotonya yang dikutip Mama Gini dari akun Instagramnya @kingnasar88. Jumat, tanggal 24 Maret tahun 2023, mantan suami dari Musdalifah itu juga meminta doa dari teman-teman hingga penggemarnya agar diberikan kesembuhan dan bisa kembali beraktivitas. Minta doanya ya semua sayang-sayang aku supaya aku bisa ngegeol lagi, katanya. Unggahan Nasar tersebut langsung dibanjiri doa kesembuhan untuknya dari sejumlah artis hingga penyanyi. Jok papi aku, sing gancang cager, spi bisa hoba aah dei, ucap Melly Goeslaw. King, singgera sehatnya, kata Iis Dahlia. Semoga cepat sembuh, tutur Rosa. Sehat-sehat-sehat, ucap Ivan Gunawan. King sayang, bismillah, cepat sehat kembali ya ah. Amin ya robbal alamin, ucap Denada.